A few moments later. Soal yang pertama, sebagai umat Allah, kita harus menyadari bahwa semua anggota gereja mesti terlibat aktif untuk melanjutkan misi dan karya Yesus di dunia. Merasakan pemahaman, simpulkanlah hakikat gereja sebagai umat Allah. Hakikat gereja sebagai umat Allah adalah, yang pertama, hakikat gereja sendiri adalah persaudaraan cinta kasih sebagai jelas dampak dalam praktik hidup gereja perdana. Yang kedua, adanya macam karisma dan karunia yang tumbuh di kalangan umat yang semestinya dipelihara dan dikembangkan untuk pelayanan dalam jemaat. Yang ketiga, seluruh anggota gereja memiliki martabat yang sama, terdapat fungsi yang berbeda-beda. Nomor 2, perbandingan model hierarki piramidal dengan model gereja persekutuan umat, yaitu hierarki piramidal ialah yang pertama model bentuk piramida di mana para hierarki terdiri dari paus, lalu keuskup, imam, biarawan atau biarawati, dan terakhir umat Allah. Yang kedua, organisasi yang berstruktur piramidal tertata rapi. Yang ketiga, bentuknya cenderung imam sentris atau hierarki sentris, yang artinya hierarki pusat gerak gereja. Yang keempat, gereja model piramida cenderung mementingkan aturan lebih status dan surat dengan aturan, sedangkan gereja model persekutuan umat ialah yang pertama, gereja tidak lagi hierarki sentris, melainkan kristosentris, yang artinya Kristuslah pusat hidup gereja. Yang kedua, gereja lebih bersikap terbuka dan rela berdialog untuk semua orang. Gereja meyakini bahwa di luar gereja pun terdapat ajaran tentang gereja yang satu menurut KGK artikel 813. Yang pertama, gereja itu satu menurut asalnya, yaitu Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, gereja itu satu menurut pendirinya, yaitu Yesus Kristus, yang telah mendamaikan semua orang dengan Allah melalui darahnya di kayu salib. Yang ketiga, gereja itu satu menurut jiwanya, yaitu Roh Kudus yang tinggal di dalam hati umat beriman, yang menciptakan persekutuan umat beriman yang telah Nomor 4. Tiga alasan mengapa gereja itu disebut Katolik. Pertama, gereja bersifat universal, artinya gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral serta sebagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Kedua, kata universal juga sering dipakai untuk meneguhkan tidak adanya sekte-sekte dalam gereja Katolik. Ketiga, gereja bersifat Katolik karena terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat tertentu, bangsa dan kebudayaan tertentu, waktu dan golongan masyarakat tertentu. Berbagai tradisi yang menunjukkan ciri apostolik. Yang pertama, secara lisan oleh para rasul dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan yang meneruskan apa yang mereka terima dari mulut pergaulan dan karya Kristus sendiri, dan apa yang atas dorongan Roh Kudus telah mereka pelajari secara tertulis oleh para rasul dan tokoh-tokoh rasuli, yang atas ilham Roh Kudus itu juga membukukan amanat keselamatan. Contoh tradisi suci yaitu doktrin-doktrin gereja Katolik yang diajarkan oleh konsili-konsili. Yang kedua, buku katekismus gereja Katolik. Yang ketiga, liturgi serta sakramen-sakramen.